Di Indonesia gak ada gini guys. Aduh, gimana dong? Wah, iri saya ini, iri saya ini. Dan ini tidak bisa saya alami kalau di sini ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian di Instagram nih guys ya. Wow, ini keren banget sih guys. Kayaknya enggak ada kejadian seperti ini di tempat saya ini ya guys ya. Ini sebuah momen langka yang bisa dinikmati oleh Kak Tias dan juga keluarga. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Wow. Welcome back to my raya. Oh, oke. Okay. Jadi ini raya kelima ya? Nah, ini raya keempat ya? Bukan lah, ini pas banget. Raya kelima. Okay. Di Malaysia masih beraya sekarang ni. Dia tengah jalan ya. Berjalan dekat sebuah rumah. So, kita ada open house raya. Hah? Kita tengok dekat Malaysia sampai berapa hari raya. Ini dah raya kelima. Masih lagi beraya. Ini open house kita berjumpa dengan mama. Oh. Ini adalah momen berhari raya di rumah terbuka di Raja guys. Di Indonesia gak ada gini guys. Aduh, gimana dong? Wah, iri saya ini bisa gitu masuk ke rumah di Raja gitu. Rumah Raja yang ada di Malaysia gitu. Oke, kita udah sampai di tempat open house di Malaysia. Sampai time-time bantuanku sampai. Jadi ini adalah tradisi mereka. Coba kita tengok show open house dia. Jadi kita kena berdiri dulu kalau ada tamu yang datang. Biasa yang jadi biasa kita akan berdiri dulu jika ada tamu kehormatan datang. Terus semua tamu-tamunya harus berdiri dulu. Okay, sekarang tengah salam-salam. Tengok tu meja dia. Ada Tan Sri, Vincent Tan juga. Ah, ada Maiti, ada Ayah. So kita. Yeah. So. Sir Sultan, banyak yang biasa tadi Sir Sultan, apa lagi sah? Bisnis dan menteri, jadi dia agak formal sih. Tapi bila kita berdiri sampai sudah duduk, terus itu kita duduk. Jangan makan dulu ya. Jadi biasa makan nggak tak boleh makan dulu. Ini kita sabar dulu makannya, harus sabar ya. Tidak boleh makan dulu ya. Kalau orang Indonesia, kita makan aja dulu sekarang. Gitu. Iyalah. Jadi sabar. Kita di Malaysia banyak bersabar ya. Okay, betul. It's called what? Gusa Sumatera. Gusa Sumatera. It's very good. I think the mother is okay. Okay. Wah, rodok betul lah ni. Momen-momen yang tidak semua orang bisa menikmati ni. Ini di antara makanan-makanan open house di Malaysia. Lebih kurang sama. Ini mi siam goreng. Okay. Ini ada apam, ada goreng pisang. Apa tu? Lontong soto. Lodeh. Wow, dia pasang bor, pentineng. Dia macam batagor. Okay, batagor. Dia macam ada lalap, ada kerupuk. Dah hampir sama lah. Ada apa balik. Ini martabak. Yang ini apa balik? Dia macam martabak, pink tipis. Namanya apa balik. Di sini ada key station. Yes. Key station. Ini ada kue tiaw. Station. Ada
sedap. Makin banyak makan atau jalan pun tak laku. Pada sedap. Sudahlah. Kena sikit-sikit guys. Kena rasa semua kalau yang kat ini sini. Ada kekiraya. Oh, apa ni guys? Ada bolu, ada kiraya nastar, ada baklava, ada kek, ada buah. Ini semua kekiraya lapis. Oh, lit. Ini sama macam Indonesia. Ini semua ada. Ya, so, ada. Lebih kurang. Bagi sebenarnya makanan Indonesia dan Malaysia lebih kurang sama. Tapi cuma nama je berbeza. Ya. Tapi semua sama. Ini bread butter pudding. Pisang goreng. Sorry. Pisang goreng dan cokodok pisang. Kodok. Wah, langsung masak di sini ya. Wah, enak itu. Ini ada coffee stall. Apa tuh? Ada tutup. Kopi o teh. Oh, ya, guys. Oh, buat minuman. Oh, ini es kacang. Oh, Masya Allah, yang di Pertuan Agong yang sebelumnya ya guys ya. Raja Malaysia ini, Masya Allah, Masya Allah. Sedekat itu dengan beliau, ya Allah. Sebuah kehormatan ya guys ya. Masya Allah. Oh, permaisuri Daman. Macam tak ada. Nak dengar. Dengar. Ya Allah, yang terbaik ni. Okay, next Maiti pula nyanyi. Wah. Sudahlah yang sedang berbahagia. Ayah saya here. Tapi ingin menghanyakan lagu sesuci dengan Tuhan. Oh. Sesuci. Guys, gak semua orang tuh. Alright guys, sudah selesai videonya. Oh, asli ini bikin iri ya guys ya. The Tias Family. Wah, keren nih guys. Bisa kayak gitu ya.
bisa berjumpa dengan diraja ya, raja-raja dan juga menteri-menteri, juga bukan menteri sih, tansri-tansri gitu ya guys ya. Dan ini tidak bisa saya alami kalau di sini ya guys ya. Maksudnya ya open house, rumah terbuka itu daripada istilahnya diraja ya guys ya. Mungkin pemerintah lah di sini gitu kan, open house enggak semuanya bisa kayak gitu ya guys ya. Apalagi itu wah raja yang sebelumnya gitu, dan masya Allah itu deket banget ya Mbak Tia sama suaminya tadi, ini bukan kaleng-kaleng gitu. Kesempatan ya masya Allah tidak bisa di apa namanya dimiliki oleh semua orang gitu ya guys ya. Dan ya itu tidak bisa dinikmati di sini, tidak ada di sini itu guys, kayak gitu guys. Kenapa ya guys ya, ya Allah, sangat-sangat beruntung sekali Mbak Tias ini tinggal di Malaysia dan punya suami yang kayak gitu ya guys ya, berjumpa dengan Tan Sri dan juga mungkin ya orang-orang bisnismen besar juga ya guys ya, dan juga tentunya berjumpa dengan diraja dan juga permaisuri di sana guys. Oh my god. Bikin iri nih guys ya. Oke, okay, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tapi sebentar. Saya pengen tahu nih guys ya, komennya apa? Kak Tia jilbabnya agak rapi bentuknya, pasti lebih cantik ya kan? Bukan tamu kehormatan, tapi tamu terhormat. Nah, tuh guys ya. Assalamualaikum Tia sekeluarga dan selamat hari Raya Idul Fitri. Kenapa waktu di kampung Indonesia macam tak lengkap videonya? Oh, ada yang nagih nih guys ya. Oke guys, dan iya ternyata komennya nggak begitu banyak karena ini baru di-upload kemarin juga ya guys ya. Kita bisa melihat momen beraya di rumah terbuka di Raja Malaysia. Gimana gitu ya guys ya, nggak bisa lah. Kita juga raja-raja di sini juga nggak open house gitu kan, ya kan? Dan juga bukan, ya ada di Solo itu raja ada guys, di Jogja ada, dan ya bukan, oh nggak lagi open house gitu, ya udah hidup sendiri gitu ya guys ya, beda sama di sana. Tapi apakah terbuka juga untuk rakyat biasa di sana ya guys? Kayaknya terbuka juga guys ya, saya pernah lihat dulu itu apa namanya, jadi kayak dibuatkan tenda kayak gitu guys ya, dan rame banget, dan mereka juga berjumpa dengan yang di Pertuanagung dan juga istilahnya raja-raja di negeri-negeri mereka seperti itu ya guys ya. Oke, itu dulu, terima kasih udah tengok video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe kepada The Tias Family guys, linknya di deskripsi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.